Seorang anak tidak beri duit pada ibu bapa yang sudah tua. Ibu bapanya sudah mampu untuk tanggung kehidupan seharian mereka. Dengar baik-baik. Jika ibu bapa kita bukan fakir miskin, anak sunat beri duit atau hadiah. Faham tak? Jika ibu bapa kita bukan fakir, bukan miskin. Faham? Sunat beri hadiah. Beri duit dan sebagainya. Tetapi jika ibu bapa kita miskin, wajib kena beri kadar mana yang boleh supaya dia tidak miskin. Contoh kita duduk di Peluh ni senang sikit. Mak kita duduk di apa benda ni, Sungai Tong ni susah. Contoh, mereka dua orang, mak dengan ayah kita nak 1000 sebulan. Tapi tak dapat. Dapat 600 je sebulan. Mak dengan ayah kita hak duduk Sungai Tong. Anak hak Peluh ni wajib kena tambah 400 ya biar jadi 1000. Tak tambah berdosa setiap bulan. Faham tak eh? Tu nafkah wajib atas anak bila ibu bapa miskin. Dah kita beri dah. Lepas tu kena dengar, tak dengar, tak tahu. Tak tahu, Ustaz. Duk main tak tahu gitu. Data dunia boleh jawab tak tahu. Dalam kubur, tak tahu. Apa? Isu cerita tak kepala. Faham? Nyanda di atas kubur. Tak? Dia kalau atas dunia kau tua, tak kena faham. Pasal tua dah. Dalam kubur kena, tak kira tua pun. Faham? Atas dunia kalau orang curi, nak curi di Peluh ni habis piti orang ribu malam hilang. Tiba-tiba kepo dapat. Umur 32. Orang besu. Orang kata. Orang kata dah. Kata dah umur 32. Kalau umur 115, orang kata dah. Dak dah siang dia. Faham? Dalam kubur umur 400 kena kata. Faham? Kerana muka nakir tidak ada kasihan belah. Faham? Kerana tugas dia soal dan azab. Tapi sungguh, banyak kita ni tak ingat ibu bapa. Ibu bapa senang tak ada masalah lah. Ibu bapa susah. Nah. Ha. Beli baju raya tak ajar beli kemah. Kasut raya ayah tak ajar beli. Ayah kita ni bukan minta mahal-mahal. Beli lah baju selar dia badan dah. Tahu tak? Nah. Nak raya haji dah ni, beli haji ke ayah selar. Pasang malam, gambar adudu. Nah. Nah, ada masalah lah. Suka aja, oh anak aku ingat kaku pada baju Peluh ya. Betul tak? Ada kita. Kalau kita beli siapa ke beli? Bini. Tapi macam gaduh bini. Pang, sombak. Pagi petang sombak lah mulut muak. Muak bini. Bini tu mata tak kejang, mata tak celik lagi, ngunyak tu. Malam mata kejang dah ngunyak lagi. Pang lagi. Nah, banyak sekali beli sepik, sejabe, habis bikin gitu. Bukan salah beli ke bini. Tak ingat ke ibu bapa. Tahu tak? Ha?